ada adegan-adegan kemesraan dalam tanda kutip di tengah di sela-sela proses rekonstruksi. Pak FS dan Ibu PC terlihat berpelukan, padahal itu tidak ada dalam BAP rekonstruksi. Nah, apa yang coba mereka gambarkan dengan potret kemesraan di sela-sela proses rekonstruksi? Luar biasa, potongan-potongan TV ketika pagi kita lihat a good couple with the harmony, itu yang diidealkan. Tetapi kalau yang ini kan bukan a good couple lagi, a pasutri make a plan for killing, ah kan itu jadinya. Jadi saya nggak bisa mengilustrasikan harusnya sebagaimana harmoni di rumah kita masing-masing, yang tentunya kita harus pertahankan. Dan kita tunjukkan di depan dunia, inilah kami. Oleh karenanya, inilah kami di seluruh dunia, ternyata ada diorama yang tidak pas untuk keluarga tadi yang harus dipertanyakan. Dan tentunya di muka pengadilan kita harus lihat ini. Padahal, apapun namanya ini good couple. Ya, keterpisahan itu sudah harus punya jawaban ketika sepretensi sistem dilakukan BAP, BAP kronologis, dan sebagainya. Kalaupun harus dipertemukan, sebelum pasang 340 dijalankan, ya baru ada momen-momen keagamaan, momen-momen kekeluargaan, selamat tinggal, say goodbye yang harus kita sampaikan dan diperlihatkan.